Seorang penunggang motosikal mendakwa, motosikal miliknya telah dirosakkan oleh anggota polis. Mengikut maklumat, lelaki tersebut telah meletakkan seketika motosikal di stesen minyak Petron. Namun ketika kembali ke kenderaannya, pemilik motosikal mendapati motosikalnya tidak dapat bergerak kerana kabel throttle telah dirosakkan, angin di dalam tayar telah dibuang dan penutup tiup tayar juga telah dicabut. Hasil simakan CCTV di stesen minyak menunjukkan bahawa kerosakan tersebut telah dilakukan oleh dua anggota polis yang beruniform penuh. Ketika ini, anggota polis tersebut dikatakan menghampiri motosikal mangsa dan bertindak merosakkannya. Merasakan perbuatan mereka tidak diketahui oleh sesiapa dan setelah berpuas hati dengan apa yang mereka lakukan, anggota polis tersebut dilihat mula beredar daripada lokasi.